Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua. Sini bagaimana cara untuk mencopot mata LED ini dan mengganti mata LED ini hanya dengan menggunakan solder. Nah, di sini untuk cara pencopotannya, silakan teman-teman menggunakan alat yang ini, sebuah pinset ataupun yang seperti ini, dan diginikan saja. Awas, ini kena mata. Nah, ini mudah sekali. Jadi di sini kita akan mencopotnya. Sini hati-hati teman-teman, waspadai mengenai mata. Oke, setelah siap, ini kita buang saja untuk ampas-ampasnya. Nah, di sini sudah. Di sini masih belum tercopot, jadi kita akan mengambil yang ini, yang sisa-sisanya yang ini, dengan menggunakan sebuah solder. Kita kasih timah. Oke, di sini kita, nah seperti ini teman-teman. Nah, hingga terbawa. Untuk kepingan dari besi-besi yang menempelnya atau kaki dari mata LED itu sendiri. Selanjutnya, nah, kita bersihkan seperti ini. Jadi di sini sudah tercopot yang ininya. Dan selanjutnya kita akan kasih lagi timah. Nah, selanjutnya kita tempelkan timah hingga nanti mata LED itu bisa kita pasang dan menempel pada papannya. Untuk pemberian timahnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita akan pasang mata LED-nya. Oke, selanjutnya di sini kita tekan saja. Kita tekan dan di sini kita tempelkan. Ini sudah mulai menempel. Ini susah teman-teman, mata soldernya agak tumpul. Nah, jadi yang di bagian yang ini sudah menempel dan di sini kita tempelkan lagi untuk mata soldernya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi mata LED-nya ini sudah menempel. Nah, kita gini kan tidak copot. Nah, kita cek lagi. Kita coba hubungkan dengan multi tester. Ini yang baru kita tadi. Nah, hidup teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ganti untuk semuanya. Oke, teman-teman semua, di sini kita sudah mengganti semua mata LED-nya. Nah, di sini kita sudah ganti, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba untuk hidupkan. Nah, di sini kita taruh dulu. Kita coba tes. Kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lampunya sudah hidup kembali. Jadi langkah tadi berhasil
Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, serta subscribe dan share ke semua media sosial teman-teman jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.